Ya. Dan aku sempat gak terlalu percaya sama love, karena aku melihat papaku sendirian, sedih gitu. Kayak ngapain yang dikasih kalau emang saya ditinggalin gitu. Sipit sih, norak banget pemikirannya. Tapi lihat itu yang aku alami. Sampai tahun 2017 aku kira up. Dan tahun 2017 waktu direhab, waktu aku lagi ada di urus sama kantor polisi itu, aku cuma bingung. Ini nanti bapakku ngomong apa ya? Karena waktu itu papa belum tahu. Dan tiba-tiba kita teleponan terus papa surprise sendiri cuma kayak ketawa di telepon. Ah, kamu tangkap ya? Ya, terus saya bilang, iya lagi. Ya udah kalau papa sayang kamu, kita tunggu kamu dan bangun. Wow, dan sih kayak gue punya kasih bapak gue, so I can face the world. Dan dari situ sampai sekarang I'm a big fan of love. Wow, sampai ini. Dan terakhir tentang istimewa menikah. Gue berserah terus tiap hari ya, tiap hari gue gak terlalu yang ribet. Gue cuma telepon atur aja karena it's easy for you kalau selalu berserah sama Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan mendengarkan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Oke, so